Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mana kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu sehat ya. Nah, bagaimana perkembangan virus corona di daerah masing-masing? Semoga wabah corona di Indonesia dan dunia cepat teratasi ya. Teman-teman semua, semangat ya, school from home-nya. Kerjakan semua tugas, jangan banyak mengeluh ya. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Jangan ngumpul-ngumpul dulu, hindari jabat tangan, serta kontak fisik lainnya. Jangan karena keegoisan kita, orang lain juga terkena imbasnya. Jangan merasa kebal dari corona ini dan jangan menyepelekan virus ini. Sudah banyak loh korban dari virus ini, kamu mau? Terapkan social distancing dan physical distancing. Untuk teman-teman semua, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Ini lebih efektif dari hand sanitizer. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena ini jalur masuk virus. Jangan lupa olahraga ya, banyak loh olahraga yang bisa kita lakuin di rumah. Seperti push up, sit up, skipping, dan olahraga lainnya yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita agar selalu sehat. Jaga kebersihan diri, lingkungan, dan pakaian. Hindari menyentuh barang-barang yang bersifat umum. Biasakan membuka pintu di Indomaret, Alfamaret, atau di tempat umum dengan siku atau bahu. Makan makanan yang bergizi, minum air mineral yang banyak, dan tidur yang cukup. Jangan sebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, karena ini menimbulkan kepanikan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menangani pandemi corona ini. Terima kasih kepada tim medis, terima kasih para ahli, dan terima kasih kepada pemerintahan atas kebijakan-kebijakan terkait virus COVID-19 ini. Pesan untuk kita semua, percaya dan yakinlah bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia akan segera berakhir. Jangan takut, wabah ini berkepanjangan. Tetap semangat dan saling menyemangati. Ikuti semua kebijakan dari pemerintah dan himbauan dari pemerintah. Jangan jadi orang yang sok pintar. Dengan kedisiplinan masyarakatnya mengikuti himbauan pemerintah, kami yakin wabah ini akan cepat teratasi.